Oke guys, selamat berjumpa lagi di channel saya yang sangat keren. Kebetulan di sini guys ada Mas Gepengnya lagi. Charger kemarin gimana? Kok bisa? Lah kan si titit. Ini lagi di video ngomongnya nggak jelas. Iya betit. Pulang lah udah. Aja titit. Mau pecet makan apa? Oke guys, ini lagi buka-buka speedometernya ya. Speedometernya nggak ini ya. Susah juga. Kunci itu ya. Daripada iku kangen rusak baut juga. Ganti kok baut. Enggak, maksudnya ngerusak baut iso dibongkar. Oh. Baute susah nganggo kunci boyo kudune boyone rak gowo. Iya. Iya susah ini tetep. Barusan ganti kampas rem dekat depan guys ya. Ini udah selesai. Ini mau buka-buka ini nih apa speedometernya, tapi harus pakai buaya darat. Kuncinya tidak terbawakan. Ini padahal begini doang. Nah. Oh, buruk kemana? Ini baru satu apalagi yang sudah ini. Iya, sama. Sampai kelar, sampai ini malah yang tengah yang susah malah udah. Sampai orang sampai lengket, tang mana orang? Tang bapak pasti. Tunggu tang sih seperti sih. Tidak kuat ya onggo, mesti koyo. Tuh nggak jalan-jalan bapak hari ini ya tuh. Oh. Begini emang. Itu entar yang itu dihapus-hapusin aja ya, Pak Ari. Juga beda jabatan, beda kelas. Oke guys, ini lancar-lancar saja dengan alat yang seadanya. Aduh. Ya sebenarnya sih ini servis ini tambahan guys, punya motor tetangganya. Halus-halus kita buka guys. Ini sih senang. Bisa kau sabar. Itu masalah apa tempat oben ini sebuah truk itu kali ya, bodohnya udah gak ngegigit kali ya jadi licin. Ini dia guys pembongkaran speedometernya.
Kita lihat dalamnya. Yes. Ganti talinya ya. Ganti baru guys talinya guys. Copotan lagi ya? Sembuh. Patut. $200. Ini kali sih. Oke. Ini ngomong honor. Ngomong. Amanah sih. Kita aman di jero nih gua. Ada enggak, Dek? Udah pulang. Ini dia caranya ganti tali speedometer. Disambung sih, entar karek narik. Ditunggu benda ribet, andrangan, benda kangen. Apa rapi ya? Tidak mungkin. Awas jatuh. Sponsor mendur. Wis mlebu enak Pak Komis, nek wis mlebu. Apanya yang mlebu yang enak? Enak-enakannya.